ketika main rank dan nabrak legend. Ini pengalaman yang menurutku sangat tegang, karena di gameplay ini posisi timku lagi kalah, dan aku takut win streakku pecah. Hahaha. Jadi, tujuan aku upload video ini, supaya pengalaman gameplay ini menjadi kenangan. Kalian simak aja, cara mainnya orang epic lawan legend. Di sini Balmon yang dapat kelomang, Jati aman. Aku berusaha naikin level dengan cepat, sampai levelku di atas musuh, supaya pasif si Valen berguna. First Blood didapatkan oleh musuh. Karena panik, aku malah ambil ultinya si Nata. Ya udah ku pakai aja. Turtle didapatkan oleh musuh lagi. Lagi-lagi musuh yang dapat kelomang. Untung saja, hypernya bisa kabur. Dan di sini kekonyolan pun terjadi. Aku maksa buat nge-kill musuh, tetapi keadaan malah berbalik. Turtle didapatkan oleh musuh lagi. Gold kita pun tertinggal. Di sini, aku gak sadar kalau musuh mau ngegang aku. Berhubung di bawah lagi war, aku dan Cloud nge-push mid lane, agar tim kita ada untungnya. Beruntungnya, tim kita unggul war-nya. Musuh fokus lag hyper, karena Balmon sendirian di atas. Dan lagi musuh dapet turtle gratis. Nggak kok guys, aku nggak lihat apa-apa. Terjadi war di mid. Hyper tumbang guys. Sorry aku nafsuan, soalnya nanggung iritelnya sekarat. Akhirnya tim kita dapat free lore. Wah, Iritel ternyata diam-diam split push atas. Pengennya aku nyegat si Iritel, tapi gara-gara kekonyolanku, aku malah blunder. Sampai-sampai tim kita kalah jauh goldnya. WKWKWK lagi-lagi aku blunder. Di mid terjadi war, sayangnya aku telat join. Aps gak lihat kok. Nice tim kita dapat lord lagi. Mulailah war di mid.
Di sini Iritel sudah mulai sakit. Jadi aku harus berhati-hati. Sinata Nafsuan, berani banget masuk turret tanpa minion. Ya udah deh, langsung digas aja. Di sini kita berusaha defend. Saya gak mau win streak saya pecah dengan begitu saja. Nah, Ruby dapat momennya, langsung saya sikat Iritel-nya. Sekalian si Esmeralda juga. Aku mah fokus clear minion. WKWKWKWK. Dirotnya dikejar terus sampai benar-benar mati. Tim kita langsung botakin mid lane. Pengennya si N, tapi si Iritel udah hidup, ya mau gimana lagi? Aku terpaksa mundur. Di sini aku defend sendirian. Aku panik takut pecah win streak-ku. Untung saja si Akai hidup. Ya, tapi Lord-nya didapat oleh musuh. Tetap kalem, santui, jangan panik, jangan cemas. WKWKWKWK, si Frankie lagi ambus. Mulailah kesengitan terjadi. Aku fokus nahan Lord-nya, biar musuh susah nge-end. Entah kenapa aku juga gak tahu, si Cloud nekat open war. Di sini, aku langsung inisiatif lock Iritel. Nah, lo Frankie mundur. Aku masih berusaha buat defend, karena minionnya mulai kuat. Balmon-nya malah fokus buff. Dan hyper kita mati di sini. Jujur waktu main ini rasanya tegang banget. Musuh mulai kontes Lord. Di sini aku lihat si Iritel nge-clear minion sendirian. Berhubung musuh asik nge-slot di atas, aku nekat nyamperin Iritel buat ngasih surprise. Tada, kejutan. Dan hal yang tak terduga. Aku berhasil nyempah Lord-nya WKWKWK. Frankie-nya pasrah full senyum. Legend.
Akhirnya win streakku gak jadi pecah, lega banget tadi. Hihi, makasih yang udah lihat gameplay aneh ini, bantu like ya. Victory!